Nagita Slavina yang tengah menanti kelahiran anak kedua, belum lama ini terlihat membeli pakaian baju bayi dalam jumlah yang tidak sedikit. Tidak sendiri, Nagita Slavina ditemani oleh sang ibunda Rita Amalia Beta saat berburu pakaian untuk anak keduanya itu di sebuah pusat perbelanjaan. Rupanya Mama Rita pada awalnya tidak bermaksud untuk memborong pakaian bayi. Mama Rita hendak membeli kado, tetapi malah dirinya ikut kalap melihat baju bayi. Momen Nagita Slavina borong baju bayi ini diketahui dari unggahan video di kanal YouTube Mama Rita. Ibu dan anak ini terlihat menyambangi salah satu mall. Sebelum memulai perburuan, Nagita Slavina dan Mama Rita menyempatkan diri untuk mengisi perut terlebih dahulu. Keduanya lantas berkeliling dan masuk ke dalam salah satu toko. Keduanya sudah disibukkan untuk memilih pakaian anak dengan beragam model. Seperti diketahui, anak kedua Nagita Slavina dan Raffi Ahmad berjenis kelamin laki-laki. Ia dibantu memilih pakaian bayi khusus untuk anak laki-laki. Keduanya pun kompak dalam urusan desain karena memiliki selera yang sama. Dalam momen belanja ini, Nagita Slavina dan Mama Rita sempat berdebat soal pilihan baju.